Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Jumpa lagi bersama saya Mas Paijo. Hari ini saya mengetokkan diri untuk mereview sesuatu, yaitu bis atau bus di Malaysia guys. Seperti ini guys. Oke, gimana kelanjutannya, keseruannya, simak terus ya videonya Mas Paijo. Oke. Keren-keren kan guys, pasnya di Malaysia. Nah, seperti ini biasanya khusus wilayah Kuala Lumpur saja. Dan bayarnya ya guys, bayarnya harus pakai touch and go atau card ya, tidak bisa dibayar dengan uang tunai atau uang cash. Jadi sobat-sobat harus beli card dulu sebelum naik. Nah, kalau di sini namanya bus pesiaran guys. Tempat kita adalah bus pariwisata. Sampai salah naik bus ya guys. Yuk kita lanjut ke poin bus yang lain. Nah ini nih guys yang istimewa di Malaysia sini guys. Pemerintah menyediakan bus free alias gratis, tidak dipungut biaya bagi siapa saja guys. Jadi kita bisa keliling Kuala Lumpur dengan naik bus ini nih guys. Seru kan guys, mantap guys. Nah jadi buat teman-temanku, sobat-sobatku yang belum pernah kesini, kalau mau kesini atau melancong kesini bisa naik bus-bus yang seperti ini ya guys. Mantap deh guys, simak terus ya guys videonya guys. Nah buat teman-teman yang baru gabung di channelnya Mas Paijo, jangan lupa ya subscribe, like dan komen di bawah. Guys yang unik guys, bus tingkat tapi di atasnya yang bagian depan tidak ditutupi. Biasanya turis guys, turis suka banget naik bus yang seperti ini. Mungkin lebih enak ya melihat pemandangan di sekitar. Guys, bus di Malaysia yang super keren-keren. Saya ucapkan terima kasih buat sobat-sobatku yang sudah nyimak videonya. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa lagi.